Halo Sobat Amis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih seputar ikan hias. Kali ini saya akan mengintip tempat pembesaran buraya ikan cupang ya. Seperti yang rekan-rekan lihat, ini adalah lubukan atau tempat pembesaran anakan ikan cupang. Mohon maaf kalau tidak terlalu kelihatan ikan cupangnya karena memang airnya berwarna coklat ya. Ini adalah air dicampur dengan daun ketapang ya, sehingga airnya berwarna coklat. Saat ini memang ini adalah waktunya memberi makan anakan ikan cupang, yaitu menggunakan kutu air moina. Nah, seperti yang terlihat pada lingkaran merah, nah itu adalah kutu air ya. Jadi kutu air ini bisa didapatkan dengan cara mencari di sawah, atau juga sekarang sudah diperjualbelikan. Jadi kita bisa membeli di toko ikan ya, toko pakan ikan, bahkan juga bisa dibeli secara online. Kutu air atau pakan hidup sangat bagus untuk perkembangan anakan ikan cupang karena sangat tinggi protein dan juga bisa untuk memutasi warna pada ikan cupang, sehingga kutu air ini pasti makanan favorit bagi anakan ikan cupang, dan tentunya para breeder menggunakan cara ini agar buraya ikan cupang cepat besar dan juga warnanya cepat keluar atau cepat bermutasi sesuai dengan indukannya. Baik rekan-rekan, itu sedikit yang bisa saya bagikan tentang bagaimana merawat anakan ikan cupang agar cepat besar, yaitu dengan memberikan nutrisi yang cukup menggunakan pakan hidup kutu air. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.